Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita harus berlomba-lomba berintrospeksi diri, memuhasabah diri kita sendiri, di mana selama bulan-bulan sebelumnya kita banyak melakukan hal-hal yang menurut kita baik, tetapi perbuatan tersebut justru menyakiti orang lain. Di bulan suci ini patut kiranya kita mengintrospeksi diri tentang tingkah dan perilaku kita sehari-hari berkaitan dengan hubungan kita kepada guru, kepada tetangga, dan kepada orang-orang sekitar kita. Dijelaskan dalam kitab Adabul Alim, karya Ibnu Hasyim Asy'ari, bahwa ada 5 hal jika seseorang melakukan tersebut tidak akan menurunkan derajatnya, meskipun kita sebagai seorang pemimpin sekalipun. Yang pertama, menghormati guru. Kita tidak akan turun derajat jika kita menghormati sepenuh hati kepada guru-guru kita yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua, memuliakan orang tua. Bahkan ketika orang tua lewat di depan kita, kita berdiri. Itu sama sekali tidak akan menurunkan derajat, bahkan walaupun kita sebagai seorang pemimpin sekalipun. Maka mari kita dengan sepenuh hati menghormati orang tua selama orang tua kita masih ada. Yang ketiga, menghormati tamu. Zaman yang modern ini mengikis sifat sosial kita kepada sesama. Bahkan cenderung kita tidak ingat dan tidak tahu menahu soal keberadaan tetangga kita. Apalagi ada orang yang datang kepada kita. Kebiasaan manusia hari ini cenderung khawatir, cenderung curiga. Padahal hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu falyukrim dhaifah. Maka jika kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kita harus menghormati tamu yang datang pada kita. Sehingga kata Ibnu Hasyim Asy'ari, orang tidak akan turun derajatnya, tidak akan hilang marwahnya jika kita menghormati tamu. Yang keempat, menjawab orang yang bertanya. Menjawab orang yang bertanya, selama kita bisa maka kita harus menjawab. Tapi jika kita tidak bisa, maka kita bilang kalau kita tidak bisa. Itulah beberapa hal yang membuat kita tidak akan kehilangan martabat, marwah, bahkan tidak turun derajat sekalipun kita lakukan adalah orang-orang yang punya pangkat yang tinggi, punya jabatan yang tinggi. Bahkan seorang presiden pun sekali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, suasana pandemi berbarengan dengan bulan suci Ramadan, saat yang pas bagaimana kita mengintrospeksi diri, perilaku kita, tindakan kita. Jangan-jangan adab, musibah yang menimpa umat manusia karena kesalahan kita sendiri yang tidak mau menghormati orang tua kita, yang tidak mau menghormati guru kita, yang tidak menghormati tetangga-tetangga kita, yang tidak mau menghormati tamu-tamu kita, yang tidak mau menghormati orang yang bertanya kepada kita. Untuk itu mari mumpung di bulan suci Ramadan, saat yang pas, saat yang tepat, agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tetap menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan tetap punya martabat yang tinggi di sisi manusia. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga memberi manfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.